Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Selawat dan salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah dapat kita bertemu lagi pada kali ini dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tingkat 4 ini. Hari ini kita akan belajar pelajaran yang kedua, unit 1. Suratul Kahfi ayat 101 hingga 106. Kita lihat dulu objektif pembelajaran, membaca dan melafaz surah Al-Kahfi ayat 101 hingga 106 dulu. Kita baca, perelokkan bacaan, kemudian hafal ayat ini, memahami intisari ayat dan menjawab soalan di bahagian deskripsi. Selanjutnya kita lihat, tanpa melengahkan masa, mari sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. Ustaz ulang. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. Sekali lagi. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا الحمد لله dapat kita baca. Dan seterusnya Ustaz akan perincikan bacaan ini daripada awal, iaitu bermula dari ayat 101. Alladzina kanat a'yunuhum. Alladzina kanat a'yunuhum. Untuk ain sebut daripada sini a'yunuhum yang a'yun. Kita baca a'yunuhum fi ghita'in. Fi ghita'in an zikri. Di situ ada dengung an zikri wa kanu la yastati'una sam'a.
La yas, jangan baca yasa tapi matikan sin. Wa kanu la yastati'una sam'a. Okey, sam'a bukan sama'a. Okey. Afahasiba alladhina kafaru situ kita dengung. Ay yattakhidhu ibadi min duni. Dengung lagi. Dengung nipis saja. Min duni. Situ kita ambil mat. Kita baca min duni awliya. Sekali lagi mat. Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Jahannama, pastikan ada dengung di situ. Ul hal nunabbi'ukum, nunabbi'ukum, dengung. Ul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Ah, jangan baca ah, jangan senyum. Tarik ke atas. Lebarkan, tinggikan buka mulut. Ah, okey. Seterusnya ayat alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya dhalla. Jangan ada dhalla, ba dalam. Dhalla. Dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Jangan dunya, dunya. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sun'a. Sini yuh ada ha. Yuhsinuna sun'a dengan sad. Ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqaihi fahabitat. Wa liqaihi fahabitat. فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ نُقِيمُ jangan baca nuki فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا jangan baca وَزْنًا okay وَزْنًا okay ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا جَزَاؤُهُمْ cukupkan 4 harakat ada dengung جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا situ pun 4 وَاتَّخَذُوا آيَاتِ وَرُسُولِ هُزُوَى ayati wa rusuli huzwa. Okey, baik. Sebenarnya kita lihat potongan ayat, terjemahan bagi ayat-ayat ini, alladzina kanat a'yunuhum fi ghita. Mereka yang mata mereka ada tutupan, ada benda yang tutup. An dhikri, daripada mengingatiku. Wa kanu la yastati'una sam'a. Tambahan pula, mereka tu tak boleh mendengar. Tak boleh nak dengar. Dalil-dalil atau tak boleh nak mendengar perkara-perkara yang menunjukkan kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Afahasibal ladzina kafaru an yattakhidhu ibadi min duni awliya inna a'tadna jahannama lil kafirin nuzula. Maka adakah orang-orang kafir menyangka bahawa mereka mengambil hamba-hambaku sebagai makhluk yang disembah? Adakah orang-orang kafir menyangka mereka menyembah makhluk-makhluk? Mereka menyembah makhluk-makhluk yang lain. Mereka tak sembah Allah. Min duni, mereka tinggalkan Allah. Inna a'tadna, sesungguhnya kami sediakan jahannam, neraka jahannam itu, lil kafirin, bagi orang kafir, nuzulan, sebagai tempat bertamu, sebagai tempat mereka nak turun. Destinasi mereka ke mana nanti? Destinasi mereka adalah turun ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Seronok qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah wahai Muhammad, mahukah kami kabarkan kepada kamu akan orang yang paling rugi amal perbuatannya? Nak ke tidak wahai Muhammad, aku kabarkan kepada kamu
golongan-golongan yang paling rugi amalannya. Macam mana orang yang paling rugi tu? Iaitu alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Yang mana orang-orang ini sesat usaha mereka di dalam hidup dunia. Salah usaha mereka di dalam hidup dunia. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sedangkan mereka menyangka mereka dah buat amal yang baik. Mereka menyangka mereka dah buat kebaikan-kebaikan. Tapi sebenarnya mereka tersalah memilih jalan keimanan kepada Allah SWT. Mereka salah. Mereka cari jalan-jalan kekufuran. Mereka sembah selain Allah SWT. Yang mana kita dapat lihat ada di kalangan orang-orang agama lain nampak warak dengan agama mereka, beramal dengan agama mereka, akan tetapi mereka tersalah memilih jalan. Inilah antara orang yang rugi di akhirat kelak. Ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim. Orang-orang ini merupakan orang yang kafir dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka kufur, mereka tak percaya waliqa'ih, mereka tak percaya akan bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahabitat a'maluhum, maka dengan itu maka rosaklah amalan-amalan mereka. Amalan mereka akan gugur. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, maka kami tidak akan dirikan bagi mereka yaumal qiyamah, pada hari kiamat, waznan, timbangan. Maknanya pada hari kiamat kelak amalan-amalan mereka itu tidak akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sedia maklum, orang-orang yang amal kebajikannya banyak, timbangan amal kebajikannya melebihi daripada kejahatan, melebihi daripada dosa, maka orang itu akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan orang-orang ini, amal mereka, perbuatan baik mereka tidak ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menunjukkan kemurkaan Allah, nak dicampakkan orang itu ke dalam neraka. Zalika jazaa'uhum jahannam. Lalu Allah memberitahu kita, orang yang demikian itu jazaa'uhum, ganjaran balasan mereka jahannam, neraka jahannam. Bima kafaru, kerana kekufuran mereka. Wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa, dan kerana mereka menjadikan ayat-ayat Allah, mereka jadikan rasul-rasul Allah itu sebagai mainan dan ejekan mereka. Mereka mengejek Nabi. Mereka tak percaya kepada apa yang dibawa. Sementara intisari bagi ayat ini ialah orang yang telah tertutup pintu hatinya tidak akan dapat melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Kita mohon daripada Allah agar jangan tutup pintu hati kita, agar Allah SWT berikan kepada kita kesedaran demi kesedaran, hidayah daripadanya, agar kita sentiasa mendapat petunjuk dan beramal dengan amalan yang diridai oleh Allah SWT. Yang kedua, Allah menyediakan neraka jahannam bagi sesiapa yang mensyirikkannya. Allah dah sediakan, dah siap-siap dah. Siapa yang syirikkan Allah, tempatnya adalah di neraka Allah SWT. Yang ketiga, orang yang mempersendakan ayat Allah dan menghina para rasulnya ialah golongannya rugi. Apa tak ruginya? Mereka itu nantinya akan diumpankan ke dalam neraka. Orang lain boleh masuk syurga dengan keimanan di atas muka dunia ini, dia pula akan dimasukkan ke dalam neraka. Yang keempat, orang ingkar perintah Allah akan ditolak amal kebajikannya pada hari kiamat. Ditolak makna Allah tak terima amal kebajikannya. Pastinya di muka dunia ini dia pun ada buat kebaikan, dia pun pernah tolong orang, dia pun pernah membantu orang lain, buat itu, buat ini, benda-benda yang baik. Sebagaimana kita tengok orang-orang kafir, mereka juga menderma dengan sejumlah yang kadang-kadang lebih besar daripada yang kita dermakan. Akan tetapi Allah tidak terima amalan-amalan mereka di akhirat kelak. Spektrum ilmu, Abu Darda meriwayatkan Rasulullah bersabda, "Man hafiza 10 ayatin min akhir suratil Kahfi, usima minad dajjal." Maksudnya ialah sesiapa yang menghafal 10 ayat daripada akhir suratul Kahfi, usima, akan diselamatkan, akan dihindarkan minad dajjal, daripada dajjal. Bahaya dajjal ini merupakan bahaya yang sangat kita geruni, kerana ialah yang paling hebat yang bakal menguji manusia di akhir zaman. Penutupnya ialah, sila jawab soalan pengukuhan di bahagian deskripsi. Ustaz sediakan di bahagian bawah video itu ada link. Tekan link tersebut, jawablah banyak-banyak kali supaya kamu semua akan lebih faham tentang tajuk ini. Dan jangan lupa juga untuk share dan subscribe video ini. Dan Ustaz sudahi dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.